Perhatikan lagi kawan. Nah, ini ada satu lagi. Paman saya tetap semangat kawan mencari ikan. Nah, ini ada satu lagi. Angkat. Awas nih loh. Tangiri. Sambil menuju spot, kita turunkan umpan trolling ya. Semoga ada sambaran. Karena saya dan paman saya ini hari ini mau menjaring ikan. Kebetulan spot agak jauh. Mungkin sekitar setengah jaman. Jadi sementara di perjalanan kita mau lepas umpan trolling. Siapa tahu ada sambaran. Jadi doakan ya, semoga hari ini kita ada dapat ikan. Maupun mancing trolling atau menjaring ikan. Oke, saksikan terus keseruan mancing kami di siang hari ini bersama paman saya ya. Oke. Eh, disambar teman-teman. Alhamdulillah. Ada dapat sambaran. Tadi sambaran pertama putus. Umpan trolling yang saya lepas sama paman saya tadi putus disambar ikan besar. Ini saya ganti dengan umpan benang. Umpan benang. Jadi kita lihat ikan apa yang makan ini ya. Wih, paman saya tetap semangat. Tarik paman. Tarik paman ikannya. Tarik. Wih, paman saya lagi berlawanan. Kita lihat ikan apa ini ya. Semoga saja ikan enak. Biasanya ini ikan talang-talang atau tengiri. Bantu support ya channel kami. Biar paman saya makin semangat menarik ikan atau mencari ikan di jaring. Ini ikannya. Ini ikannya. Alhamdulillah kita dapat ikan apa ini? Ikan ini tengiri. Alhamdulillah ya Allah. Tengiri umpan benang disambar. Umpan pertama tadi putus disambar ikan besar. Jadi kita ganti dengan umpan benang. Alhamdulillah dapat sambaran. Jadi pas juga kini kita sudah di dekat spot. Jadi kita mau langsung mau menjaring ikan ya. Oke. Oke, ikuti keseruan kami di siang hari ini guys. Mana ikannya paman? Oke, tahan begitu paman. Tahan. Oke, kita lanjut lagi paman ya. Oke kawan-kawan, sekarang kita sudah sampai di spot ya untuk menjaring ikan dengan paman saya. Karena sudah lama tidak menjaring. Jadi kita hari ini menjaring ikan, sudah kangen dengan lautan. Jadi cara menjaring kita tidak di perahu ya, hanya kita tarik lewat air saja. Di kedalaman seperti ini ya. Batas buku-buku atau batas pinggang lah. Ini paman saya sementara atur. Semoga ada hasil ya. Pantau terus ya keseruan kami. Jadi saya pegang di sini. Jadi paman itu membuat lingkaran kayak obat nyamuk. Semoga saja ada ikannya ya. Thank you.
Ini paman saya sudah dekat ya, karena ini dia mau bikin kayak obat nyamuk ini, unjung dan sama unjung. Semoga kita ada hasil ya. Ini cara kita. Kita hanya menjaring yang sisa orang habis jaring ya. Jadi siapa tahu masih ada rezekinya. Biar 1-2 ekor. Alhamdulillah ada 1 ekor ya. Mana paman? Oke. Lumayan. Buat lauk. Semoga ada. Ada satu ekor lagi. Oke, mantap. Ada 1 ekor lagi kawan. Oke. Oh, ada 1 lagi. Oke. Semangat paman. Jadi kita lingkar kayak obat nyamuk gini ya. Itu ada 1 lagi yang kecil. Babonnya belum muncul guys. Nah ini ada 1 ekor lagi kawan. Mana paman? Main paman? Udah menabrak lagi. Ada 1 ekor lagi. Mana paman? Boleh. Oke. Sedikit-sedikit demi sedikit ya. Bantu support channel kami ya. Dengan like, comment, dan subscribe. Ini guys, kalau cari ikan begini susahnya ya guys. Jadi kalau mujur juga kita dapat, kalau tidak ada rezeki mungkin sedapat sedikit. Jadi mencari itu harus semangat, tidak boleh patah hati. Semangat terus, cari sampai dapat. Ini ada 1 ekor lagi kawan. Sedikit demi sedikit ya cari. Ini kayaknya ada ikan lagi kawan. Kayaknya ada 1 lagi. Paman saya tetap semangat kawan mencari ikan. Nah ini ada 1 lagi.
Semangat mencari rezeki. Ada lagi kawan, ini 2 ekor. Sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit jadi bukit. Dia cara kami memukat sama paman saya ini, kita putar kayak awet nyamuk ya ini. Pukatnya diputar biar ikannya makin sempit ya, makin kelihatan ya. Ini ya kayak obat nyamuk begini. Oh, ini ikannya ada 1 ekor ini. Ini ya kecilnya sampai sempit begini. Paman ada 1 ekor paman. Ini, ya itu ada 1. Ini bukan ikan paman. Ini 1 ekor lagi ya kawan. Ini. 1 ekor lagi. Ah, ikannya. Sedikit demi sedikit paman saya tetap semangat. Oke, jadi kita menjaring lagi abis ini ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah. Dadah.